Okey, apa pandangan Pak Nil tentang peserta yang datang masih sama macam dulu? Mereka tidak mahu menjadi juara, mereka mahu menjadi peserta saja. Itu yang Pak Nil menyampah sekali. Kalau mereka nak jadi juara, mereka patut dah buat kajian. Apa pakaian patut pakai, apakah aura yang patut bawa, persediaan dari segi mental, persediaan daripada segi bakat, talent dan sebagainya. Tetapi mereka datang nak jadi peserta, agaknya cukup dapat jadi top 20 dah bagus. Ini yang tak ada kepuasan tau sebagai seorang juri. Saya nampak saya tak macam puas sebab datang semua harap untuk dapat masuk saja. Saya dah melalui 2 hari, saya tak nampak pun siapa yang betul-betul datang untuk menjadi Dewi Remaja. Yang saya nampak mereka nak jadi peserta. Jadi untuk pusingan yang seterusnya, tolonglah ambil tips Pak Nil ni. Siapa nak datang, tolong datang sebagai calon Dewi Remaja atau awaklah Dewi Remaja itu, bukan sebagai peserta untuk pencarian Dewi Remaja. Senang kerja kami. Sebab lagi masalah mereka yang pernah masuk pertandingan besar lain, lagi kita expect lagi tinggi, lebih bagus dan lebih apa, berkredibiliti. Namun mereka pula mencari platform Dewi Remaja untuk mendapatkan kredibiliti itu. Maknanya apa? Dewi Remaja adalah atas daripada pencarian-pencarian yang lain. Dan bila mereka datang di sini, mereka dilihat sebagai orang yang tak puas dengan kejayaan. Bagus ya, orang yang tak puas dengan kejayaan itu adalah bagus. Tetapi bila dibandingkan dengan mereka yang baru, mereka tak menonjol pun. Dari segi IQ, dari segi persediaan, dari segi talent, mereka tak muncul pun. Expectation Dewi Remaja tinggi. Jadi saya anggap mereka sebagai peserta, bukan sebagai pemenang pertandingan lain. Saya anggap mereka sebagai mereka yang datang uji bakat sama dengan yang lain. Kalau itulah misi mereka datang, itulah orang pertama sekali kita tak nak ambil. Itulah orang pertama sekali tak nak ambil. Kita, awak kena ingat ya, masa Dewi ni menang dia anggap luar biasa tu sebab dia menang Tetapi bila awak dah masuk, nak jadi macam dia, dah ada dua, maknanya kalau dah ada dua, awak dah jadi biasa. Faham tak? Kalau ada satu itu luar biasa. One and only. Bila awak dah masuk nak jadi macam dia, dah ada dua, tak jadi biasa. Awak kena create satu yang luar biasa, yang lain pada dia. Automatically awak akan jadi luar biasa. And you will stay there forever. Kalau ada orang nak menyamai awak pun, orang itu akan jadi biasa. Awak tetap luar biasa. So, I think that answers the question.